sih sendiri. Bukan ini kita jadi debat. Lucu kan? Emang lu siapa sih? Terus lu juga siapanya? Dodi yang kini tak disukai oleh para netizen bahkan kerap dibully dan dinyinyir oleh para netizen, menurut pengacara sebelumnya, Dodi ini dipitnah. Banyak orang yang tak menyukai Dodi demi kepentingan-kepentingan tak. Komentar-komentar dari para netizen pun berharap Bang Sunan Kalijaga bisa menjembatani dan bisa menyelesaikan permasalahan ini, tak membuat Dodi ngarang-ngarang lagi di sosial media atau saat tampil di TV, dan meminta antara Dodi dengan keluarga Bibi baik-baik saja damai. Demi sang cucu Gala, tak ada permasalahan hingga permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik. Kabar terbaru datang dari Dodi, ayah dari Vanessa Angel yang kini nampaknya mengganti pengacara baru kepada Bang Sunan Kalijaga. Sebelumnya, Dodi punya pengacara sendiri, namun ternyata kini mengganti pengacara dengan Sunan Kalijaga, bahkan mencurahkan semua permasalahannya dengan penuh tangisan kepada Bang Sunan. Sebelumnya jauh dari kata damai, kini pengacara sudah diganti kepada pengacara Sunan Kalijaga. Para netizen berharap Abang Sunan Kalijaga bisa mengatasi semua permasalahan ini dan tak membuat Dodi mengarang-arang cerita lagi, masalah ini segera selesai. Sebelumnya ada pengacara yang selalu membela Dodi dan keluarga Vanessa Angel, namun kini nampaknya Dodi mengambil tindakan dengan mengambil pengacara baru. Langkah yang diambil Dodi, dirinya curhat kepada Sunan Kalijaga dan meminta Sunan Kalijaga membantu dirinya atas permasalahan dan keinginan dirinya merawat Gala tanpa ada hubungannya dengan keluarga Faisal. Mendengar Dodi sekarang ganti pengacara kepada Sunan Kalijaga, Faisal, Haji Faisal ayah dari Bibi merasa senang dan meminta Sunan Kalijaga bisa menyelesaikan permasalahannya. Menurut Haji Faisal, dirinya memang ingin segera bertemu dengan Dodi dan bisa permasalahan ini selesai karena malu permasalahan ini nampaknya berlarut-larut. Udahlah, gak usah ribut-ribut kalau sama-sama pansos mah, gak usah munafik deh. Kamu kenapa sih sibuk ngurus keluarga orang lain? Terus lu kenapa juga pada sibuk ngurus keluarga orang lain, hah? Biarin aja biar Pak Dodi. Hey Kepelans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.